sehat, sehat, sehat. Apa? Masih sehat. Pasti kan. Sindro Cahyo Abadi siapa? Ini Badian. Badian. Keren apa? Bilang dong. Kono. Saya kan udah bilang. Mosok. Mau sing Mahindra Rahono. Mahindra. Mahindra sebenarnya Jakarta. Besok. Besok. Rebu. Nah, bulan Juli ini. Ini kan ngerekam loh. Adalah bulan yang penuh rahmat. Kenapa? Puasa. Iya. Jadi bulan ini saya akan ambil jenis potongan. Sisi puasa yaitu membersihkan. Jadi bulan ini temanya adalah membersihkan. Ya kan mau dong. Nanti dari sisi membersihkan meja, nanti saya akan minta bantuan Belanda, ya kan? Karena sekarang mejanya bersih ya. Lah. Terima kasih buat Solo yang membuat mau tidak mau harus bersih. Karena harus dari itu setelah dan dikirim ke Solo ya. Lah. Terus mungkin membersihkan tubuh, baju kulitnya lebih halus, nanti bayi akan minta untuk gitu ya. Nah, karena membersihkan ini penting ya, baik secara fisik maupun jiwa kita ya. Nanti kalau membersihkan jiwa, nanti Pak Sukaji mungkin lebih afdol ya Pak Ustadz ya. Ya, tema kita sebenarnya ini adalah membersihkan. Nah, saya follow aja dan saya akan mengadakan kontes kebersihan meja dan kebersihan mekanik itu medan kerjanya apa? Bengkel. Kedi. Ya. Jadi sebelum kita memasuki bulan puasa di tanggal 17, ya kan? Benar ya? 17-18, tergantung mau ikut mana, terserah ya. Dua minggu ini saya akan adakan kontes ya, saya minta Pak Adi untuk menjadi juri kebersihan kedi ya. Untuk kebersihan meja saya minta Bu Arum ya. Kalau Bu Arum memeriksa kebersihan kedi nanti bersih semua ya. Dan nanti akan berhadiah. Punya dia apa? Cooking set ya? Ya. Tipoli. Loh, merek Itali loh itu. Mereknya, bikinan Cina, saya tidak tahu. Ya. Jadi, bulan ini, dua minggu ini, saya akan adakan kontes membersihkan. Karena, jujur aja pengalaman setelah dikejar-kejar Solo, menyerahkan BKK, BKM, laporan bank, setiap hari, meja saya jadi bersih. Saya sudah ganti meja yang panjang, ternyata tetap kosong. Ya kan? Untung saya belum ganti dengan meja pingpong. Dulu saya sarankan Bambang pakai meja pingpong. Ternyata sudah bersih sekarang. Ya. Dengan begitu, pekerjaan lebih enteng. Ya. Jangan seperti kebiasaan, kemarin saya pergi sama teman saya ke Kopeng itu, dia cerita gitu loh. Anaknya kalau tes, itu menciptakan suasana belajar di seluruh rumah. Bukunya ada di meja tamu, di meja makan, yang tidak ada di kamar mandi. Jadi seluruh rumah itu berantakan dengan buku pelajaran. Jadi dia ingin melibatkan seluruh rumah merasakan tes gitu ya. Cuman ya kendalanya apa? Ketika cari bukunya kelabahan. Makanya meja yang bersih itu akan membuat kita fokus pekerjaan kita. Dan kebetulan di sini ada pemulung profesional. Rimanto kan terima apa itu? Kemarin Pak Adi menyumbang. Ya, silakan. Ya, ini supaya apa? Kalau meja bersih, pikiran padang, yang mau dikerjakan enak gitu. Ya, jadi saya mengingatkan. Bulan ini kita mau membahas membersihkan ya, yang pasti ya mandi sendiri-sendiri itu tidak usah dibahas ya. Dua minggu ini kita akan kontes meja yang bersih dan kedi yang bersih ya. Nanti itu masuk bulan puasa, saya akan minta Ustadz Raji untuk memimpin membersihkan jiwa yang kotor ya.
siap Pak Fajian. Itu aja dari saya. Selamat membersihkan mejamu, kedimu hari ini. Baca. Terima kasih.